Tapi masih lompat ya? Tuh. Ah. Oh. Ya. Inilah kalau durian tak bertuan tuh. Ah. Mak, oh mak. Ini abah nih akhirnya dapat tempuyak juga, mak. Mana? Si je banyak gosak binatang nih, Bu. Ayo yang kumpulkan yang. Huh, panen kita nih, mak. Besar-besar, guys. Huh, gila ya. Huh. Oh, mampu dah, Yan. Mak mampu dah kita ngabiskannya nih. Okoy. Gila. Tuh, guys. Mak, di sana tuh menghijau. Kita ambil satu. Peserompong. Wow, ini rejeki anak soleh, guys. Gimana, Abah? Perasaannya? Sangat luar biasa. Campur aduk suka dan duka. Tidak bisa dikata-katakan lagi. Kita menemukan durian runtuh yang tak bertuan, guys. Terima kasih, Tuhan. Tuh. Terima kasih, Tuhan. Yang baik. Mana, Mas? Terima kasih, orang baik. Terima kasih, orang baik. Tak sia-sia perjuangan kita menaik gunung dengan sangat tinggi. Kita menemukan harta karun yang tersembunyi di sini, guys. Tuh, kak besar-besar ibu hante, tahu? Tuh, ini tidak bertinjak ke tanah nih, ke durian semua. Ini kita rahasiakan ya. Ini bak durian semua, teman-teman. Ha, kumpulkan am. Ha. Wow! Ya. Inilah kalau durian tak bertuan tuh. Ha. Kumpulkan guys. Berapa tumpuk, guys? Besar-besar, guys. Tuh. Nampak tak mampu kita bawa pulang nih. Nih. Untuk yoga, mohon maaf tak kami ajak. Kalau diajak nih bisa penuh pick up nih. Yoga dengan daing, mohon maaf kami menemukan harta karun terbaru. Masih ada satu pohon lagi di atas, kita mau ke atas sana. Karena kita pulangnya lewat situ lebih nyaman. Hampir kecewa. Sekarang kita panen harta karun yang tersembunyi ini, teman-teman. Lihat nih, pull dia semua. Hah. Tapi kita nggak tahu nih isinya bagaimana. Mau kita unboxing dulu. Mau kita buka. Nah, ini udah terbelah nih. Apakah dia kalang? Atau? Oh, jangan kau sedih, anak muda. Ini dia baru. Terima kasih orang baik, lihat. Durian hutan begini lunaknya. Ha. Bijinya tak nampak pun. Tuh. Bergelinding-gelinding mah pakai tendang. Apa pace di sana tuh? Banyak ya pace? Wah, panen kita, guys. Kita mau turunkan ini semua dulu. Tuh. Allah. Ini namanya baru panen durian hutan, durian rimba Kalimantan yang tak bertuan. Ini benar-benar tidak ada tuannya di sini, tinggal ambil sepuasnya, teman-teman. Tuh, mana plo? Keren. Alamak, ini pun satu, teman-teman. Nah, banyak lagi. Tuh, lunak lagi. Tuh. Oke, teman-teman, itu dia, teman-teman. Wah, itu buahnya masih lebat, teman-teman. Tuh, plo, coba kau lihat plo, masih sepukong. Ini, teman-teman. Jadi semua durian yang kita dapat kita tidak bisa balik bawa bulat-bulat. Tapi harus kita kopek-kopek dulu. Tapi harus kita kopek-kopek seperti ini. Ini cara paling ampuh membawa durian dalam jumlah yang banyak. Menghindari durinya. Jadi kita masukkan ke dalam tempat seperti ini. Betul. Dan kelak akan menjadi tempoyak. Oh, nak jamlah tempoyak. Pesanan Desi kan, Us? Nampaknya dipesan sama yayangnya. Tapi guys, aku masih galau. Jadi gimana, Bah? Petualangannya, Bah? Mantap. Nyesal tak sini? Kecewa ya. Dua kali hampir gagal. Lihat muka di perhentian ketiga nih. Dah melas ya? Mukanya dah masam. Pikirannya bakal balik kosong nih. Bakal jong kan? Jadi itu manusiawi lah. Memang macam itu, ha. Tapi kita tuh kan harus tetap berusaha. Betul, melangkah lagi ke depan. Menanjak berapa tinggi? 14.000 mdpl. Tapi hampir setengah. Masih ada di atas lagi. Kita pulangnya lewat jalan blok sana. Hampir menyampai puncak Mahameru. Kita mau ke puncak sana, guys. Ini belum di puncak nih. Mak, oh mak. Ini abah nih akhirnya dapat tempuyak juga, mak. Untuk Ibra dengan Ano.
Raisa, abahmu ini nah perjuangan abah nak. Nah. Untuk yoga gimana? Jong. Yoga gimana? Yoga mohon maaf lah ya dengan satong. Waduh, ini rekam mana? Oi, jong, dapat yang jong rupanya. Oke, teman-teman. Ini sudah selesai kita tumpukin. Dan ini juga sudah hampir selesai kita belah-belah untuk kita buat tempoyak, teman-teman. Guys, lumayan. Lumayan tuh. Wadahnya kurang, guys. Wadahnya kurang tapi kantong kita kurang. Karena di atas sana masih ada pohon lagi. Ini juga belum dibolah nih. Subak. Dia Abang Binus pun masih, guys. Dia pakai kantong hitam, guys. Tuh, kekurangan kantong, guys. Kekurangan kantong, guys. Jadi bagaimana pendapat Anda petualang kita hari ini, Bang Binus? Cukup melelahkan. Tadi hampir zong, tapi kita dapat jackpot, guys. Meskipun naik ke atas bukit yang cukup tinggi. Cukup seru. Masih mau tidak sini nih? Lanjut. Musim berikutnya kita akan gas. Oke, guys. Karena durian yang kita dapat cukup banyak, kantong untuk tempat tempoyak pun dah tak muat lagi. Kita terpaksa harus dibawa bulat seperti ini, tapi durinya harus kita kurangi supaya tidak sakit kan. Dia dipikul bulat-bulat. Jadi yang baru-baru jatuh bawa seperti ini biar oleh-oleh bawa untuk bulat. Yayang, untuk Yayang ini, guys. Keren, guys, keren ini, guys. Jadi seperti ini tuh. Nah, ini, guys, jadi nangka sekarang deh. Jadi nangka, guys. Kita akan lanjutkan, guys. Bye bye. Guys, selesai kita pansap jadi nangka dia. Dan ini proses. Mau proses kita buat tempoyak dari durian yang berkualitas Wahid. Kita bawa pulang nanti. Banyaknya, teman-teman. Lihat tuh tempoyaknya. Keren, guys. Keren. Satu plastik penuh. Ini beberapa can tempoyak ini jadi. Tambah gig di sana yang punya abah juga. Mampu deh mikulnya, bah? Mampu. Mampu, yakin? Binus, tapi. Full, guys. Itu, guys. Tuh, full dia. Nyesal kalau udah datang ke sini. Keren hari ini, guys. Keren. Kali datang langsung dapat surga aja durian. Jackpot kita. Oke, teman-teman. Kita sudah selesai. Dan sekarang mereka berangkut durian. Hei, lewat atas nih. Terjal lewat sana tuh. Nah, kita mau sampai situ ya. Terjal. Kau udah percaya? Kau udah percaya bekas aku ngambil air. Oke. Dapat biar dari biar kami dapat konten kawan aku jatuh. Mamen apa dai? Mamen, mantap mamen. Ai. Cari kau nak kole bolongin nama karung nak rapucunya anu ke kepala. Tapi sama kok. Dadah, yo yo. Yo yo, perjalanan dimulai. Kita menuju ke atas sana, guys. Kamu sampai itu. Oh, pulang sih, kita pakai itu. Jambuk, enggak pakai jambuk. Itu. Nah, itu mereka, teman-teman. Sungguh perjuangan yang luar biasa mengeluarkan durian dari hutan ini. Kita berapa kali nanjak bukit nih, lebih ke atasnya lagi dari durian tadi. Super terjal. Nah, kita lihat nih, Pace. Teman-teman, kita sudah sampai di puncak air terjun. Tuh. Sekarang pohon buahnya ada di atas sana. Tuh. Kita melihat dari dekat. Ini sepertinya bukan durian, teman-teman. Kalau saya lihat sih ini semacam durian Dayak atau lahung ya. Tapi tidak nampak merahnya karena ini. Apa ya? Kena backlight jadi kada nampak merah atau enggaknya. Tapi masih lebat ya. Tuh. Ah. Super sekali. Kita akan datang ke bawah buahnya, mudah-mudahan kita bisa melihat buahnya secara langsung. Oke, teman-teman. Teman-teman, kita menemukan satu lagi harta karun tertinggal di sini. Wow, ini dia. Hoi. Jatuh, cuk. Hoi. Bahaya. Ini yang besar-besar nih.
Oh, ini durian butong namanya. Hah. Guys. Ini guys, raja durian guys. Hahaha. Kita dapat monster durian. Besar-besar cok-cok. Besar-besar cok-cok. Tuh. Hah. Hah. Ini besar-besar kan, kawan? Tadi-tadi kecil-kecil. Sekarang yang ini besar-besarnya. Pohonnya di atas kepala kita nih. Umur mungkin sekitar 70 sampai 80 tahun. Besar-besar, bro. Oke, guys. Kita menemukan satu lagi harta karun yang masih tersembunyi di hutan Kalimantan. Duriannya bukan ada yang kecil-kecil, guys. Itu, guys. Tuh. Besar-besar, bro. Hujan. Dari pohon umur ratusan tahun. Pohonnya besar, coba. Tuh masih ada sana. Coba dilihat pohon itu. Tuh, ah. Guys. Pohon dari. Ah. Ah. Ah, sampai enggak nampak, guys. Durian jumbo, guys. Ini batangnya nih. Kita mau lihat isinya apakah bagus. Kalau bagus kita bawa. Kalau nya kalang kita tinggalin aja. Lumayan lah. Keren, guys. Tuh. Buka ya. Besar-besar. Durian tak bertuan. Hah. Kuning, cok. Kuning. Tuh, keren, guys. Kuning, 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 kuning. Hah. Kuning. Mantap, guys. Besar-besar lagi, guys. Mantap. Masih banyak sana, guys, belum dipilih. Enak. Di bawah ada bangkal, guys. Mantap, guys. Besar-besar, guys. Ini harus kita bawa 3 buah nih, sayang tinggal. Dipasak lah sih. Hah? Dipasak. Oke, karena hari hujan, kita mau pasap durian, mau kita pulang. See you. Oke, teman. Lihat tuh alam Kalimantan beginilah dia kalau udah badai. Ngeri, 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 ngeri. Udah berembun. Padahal baru jam 2. Tuh, padahal baru jam 2 sekarang. Kita di bawah pohon durian besar. Ini di bawah teman-teman lagi makan durian. Sekaligus pansap durian mau dibawa pulang sebagian. Sebagian kita tinggal tidak mampu bawa. Yang lebih seram itu lihat nih, embun. Embun atau kabut entah apa nih. Ah, inilah hutan Kalimantan. Jam 2 siang sudah seperti ini. Inilah ngeri ini. Ah. Kabut. Sekarang kita mau lanjut pulang dulu, guys. Sampai jumpa di TPK.